Bismillahirrahmanirrahim. Lumpu belau lumu darat. Apa putih dia ocek dengan Yungji. Leh juta dua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Campur Channel di Pasar Hewan Grogol tanggal 29 Desember 2020. Ya, ini di lapak bagian bawah ini juga banyak terlihat sapi-sapi Aceh dengan variasi ukuran dan harga. Ya, di lapak seperti biasanya. Punya kawan kita. Jadi bagi sahabat ternak yang ingin memiliki sapi-sapi Aceh bisa langsung mengunjungi ke Pasar Hewan Grogol ya setiap hari Selasa ya. Ya, ini di lapak punya Bang Syahril ini juga masih terlihat sapi Aceh ya. Ya, sapi Aceh jantan. Ya, mantap, ini taksiran harga dari Bang Syahril dibilang ini sapi. Mantap, mantap ya. Sahabat ternak bisa melihat kriteria dari sapi Aceh. Ya. Ya, ini dari belakangnya. Oke, kita lanjut. Ya, ini juga sapi Aceh persilangan dengan sapi Bali, terlihat dari wajahnya. Ya, dibuka harga oleh Bang Syahril juga tetap sama 13.500 ya. Sapi Aceh Bless ya. Ya, mantap, sahabat anak juga bisa melihat kriteria yang ada pada sapi. Oke, kita lanjut. Ya, di sel bagian selatan ini juga banyak terlihat sapi-sapi Aceh. Ya, walaupun terlihat masih sepi suasana untuk penghujung tahun. Ya, tapi daripada juragan tidak pernah menyerah untuk menjajakan barang dagangannya. Ya, ini dari sapi Aceh indukan semua nih terlihat di depan kita. Ya, kita masuk ke lapak punya Tunggu Haji ya. Pak Haji Ramli. Pada mana? Ya, ini di lapak punya Pak Haji Ramli ini sangat banyak terlihat sapi Aceh jantan dan indukan ya. Variasi dari harga dan ukuran sapinya. Pada gua pegang yang Haji. Ada di bonus hujung tahun ke Haji. Lihat juta apa? Lihat juta apa tu? Ini orang agama. Ini orang ni. Ya, ini harga sapi 3.400 ya. Sapi dara. Betina. Oke, mantap ya, harga murah sapi di tanggal 29 Desember 2020. Ya, ternak kecil-kecil. Ya, ternak mini. Ya, mantap. Ya, bersebelahan dengan punya Pak Haji Ramli ini terlihat sapi indukan ya, indukan besar. Ya, ini pedeknya terlihat persilangan dengan sapi jenis sapi simental. My bless ya. Ya, bagus. Padu kena ya. 22. 22 juta. Anaknya pedeknya masih apa? Apa? Pedeknya ini betina. Ya, mantap ya. Sahabat ternak bisa melihat sorotan kamera untuk kriteria sapi indukan ya. Simental. Simental bless ya. Ya, untuk tanggal 29 Desember juga sangat banyak ini terlihat sapi-sapi indukan ya, dari jenis sapi Aceh dan sapi bless. Ya, persilangan antara sapi Aceh dengan sapi lainnya. Ya, mantap. Oh.
ini juga sapi indukan ya, dari jenis sapi Aceh. Lemur dong lagi? Paduk kan yang ya? 13 juta setengah. Ini masih juga punya Pak Haji Ramli ya. Sapi Aceh indukan. Ya, ini Pak Hajinya yang pakai peci. 11 juta setengah. Ya mantap sorotan kamera untuk kriteria sapi indukan dengan pedet betinanya. Nah, mantap. Ya sahabat ternak bisa menilai sendiri. Oke, kita lanjut. Sapi dari Arab ini ya. Ya ini kata kawan kita ini sapinya datang dari Arab. Pakai surban nih. Ya ini ulok dari sapi para juragan ya. Sapi dari Arab. Ya, dari Arab. Oke. Harga 9 juta ya. Tergolong murah ini kawannya unta nih. Ini barang langka. 9 juta. Sudah orang tawar 8. Harga 9 juta. Ya, ini mungkin masih bisa nego lagi dengan harga yang dibuka. Ya mantap kumpulan sapi-sapi Aceh. Ya di lapak punya Pak Haji Ramli. Ya, mantap ya. Variasi dan warna serta harga. Sapi Aceh jantan ya. Ya ini juga sapi Aceh jantan ya, masih kecil ya, sapi Aceh mini. Ya untuk harga dari masing-masing sapi yang tersorot di depan kamera kita ini ya, mulai dari 10 juta ke bawah. Mungkin yang di depan kita ini harganya lebih murah lagi sampai dengan 6 juta. Ya, beri. Yang bodoh, Allah lah bodoh, Allah. Iya, iya, iya. Ya, ini ada transaksi di lapak punya Pak Haji Ramli ya. Nya. Ya ibu-ibu belanjaan sapi ya untuk harga sapi 3.200. Ya langsung dicetak surat ni. Lupi. Ini yang punya lembu ni ya. Ya belanjaan sapi si abang ni. Belanjaan sapi-sapi untuk diternak. Jadi bawa pulang ke Bergang eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lumpur belah lembu darah tabo putih dia cek dengan yumji. Leh juta 200 ni. Lembu keluar penggelur mana ke benar rezeki rumah. Ya ini sapi 3.200 ya. Yang ditarik dibawa pulang ke Bergang. Ya oke, itu dia suasana di Pasar Hewan Gurukok tanggal 29 Desember 2020 ya. Sangat banyak terlihat sapi-sapi sehat dan segar di Pasar Hewan Gurukok tanggal 29 Desember. Mudah-mudahan ini cukup menjadi motivasi bagi sahabat ternak semuanya dan menjadi inspirasi bagi para sahabat ternak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari Arab, enggak pakai kurban. Tapi dari Arab.